Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif bab 1 semester 1 pada fase B atau kelas 3 mata pelajaran matematika dengan tema bilangan cacah sampai dengan 1000. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Baik langsung saja kita ke soal yang pertama. 127 sama dengan titik-titik ratusan ditambah titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Kita lihat untuk yang A 700-an, 20-an, 1 satuan, yang B 100-an, 10-an, 7 satuan, C 700-an, 70-an, 2 satuan dan D 100-an, 20-an, 7 satuan. Ya, anak-anak semuanya, kita konsennya ke sini anak-anak ya. Nah, ini. Ini 7 satuan di sini ya tujuh satuan satuan puluhan dua, anak anak ya dua puluhan puluhan kemudian satu ratusan seperti seperti urutan urutan anak ya ya satuan puluhan ratusan 7 2 dua, satu. maka dalam hal ini yang yang tepat adalah yang D anak-anak ya sehingga ini jawabannya 1 dua, dua puluh dua, satuan berikutnya soal nomor dua 2 anak dua semuanya 10 satuan disebut juga A satu puluhan B dua puluhan C tiga puluhan D empat puluhan ya anak-anak semuanya 10 satuan itu kalau dibalik menjadi satuan satu puluhan ya 10 satuan kalau dibalik menjadi satu puluhan nah, sehingga jawaban yang benar adalah yang A anak-anak semuanya ini trik hanya untuk mempermudah kalian jadi 10 satuan itu sama dengan satu puluhan seperti itu baik berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 3 anak-anak semuanya ya perhatikan perhatikan gambar berikut banyak kotak di atas adalah A50 B100 C150 D200 ya anak-anak semuanya mari kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anak-anak ya kita hitung untuk tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti di 10 kali 10 anak-anak ya karena untuk menghitung luas itu panjang dikali lebar atau sisi kali sisi kalau ini berbentuk persegi jadi di sini 10 naiknya 10 berarti 10 kali 10 hasilnya 100 jadi jawabannya adalah B anak-anak semuanya berikutnya soal nomor 4 100 satuan disebut juga A 1 ribuan B 1 ratusan C 1 puluhan D 1 satuan ya anak-anak semuanya sama trik nomor 2 tadi eh, ini 100 satuan kalau dibalik menjadi 1 ratusan ya jadi 100 satuan kalau dibalik menjadi satu ratusan Jadi jelas sekali jawabannya adalah B anak-anak ya, ya, Bahwa 100 satuan itu nilainya sama dengan satu ratusan. Baik berikutnya anak, anak semuanya saya scroll ke atas untuk soal berikutnya. Gambar berikut untuk menjawab soal nomor 5 sampai 9. Berarti ini untuk soal nomor 5 sampai 9. Kita lihat anak-anak semuanya, di sini banyaknya kotak di sini ya, persegi kecil ini, eh, kubus kecil ini. Pada gambar di atas adalah A, 206, B, 260, C, 602, D, 620. Kita hitung dulu anak-anak berapa satu lempengan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti... Eh, di sini 10 kemudian naiknya kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 juga 10 berarti 10 dikali 10 untuk satu lempeng ini nilainya 100 ya berarti kalau 2 lempeng berarti 200 ditambah 200 ini 201 202 203 204 205 206. Jadi jelas sekali jawabannya adalah yang A anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 6 anak-anak semuanya. Banyaknya ini tadi dibaca berapa ini tadi anak-anak? 206 kita lihat di sini A 206 B 260 C 602 D 620 ya jelas sekali anak-anak semuanya di sini banyaknya adalah 206 sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya baik berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 7 anak-anak semuanya Angka 2 pada banyak kotak menempati nilai tempat A ribuan, B ratusan, C puluhan, D satuan. Kita lihat tadi untuk angka 2 di sini ya. Nah, tadi kan jawabannya ini ya. Kita lihat tadi ini satuan, puluhan, ratusan ya. Satuan, puluhan, ratusan. Jadi dua ini menempati ratusan. Jadi jawaban untuk nomor 7 bahwa angka 2 ini menempati nilai ratusan anak-anak semuanya. Soal nomor 8. Angka 0 pada banyaknya kotak menempati nilai tempat A ribuan, B ratusan, C puluhan, D satuan. Ya, kita lihat lagi ya, anak-anak di sini. Saya urut dari paling kanan, kalau tidak ada komanya, berarti ini adalah satuan, 0 puluhan, 2 ratusan. Saya ulangi lagi, satuan, nolnya, puluhan. Jadi jawabannya untuk nomor 8 bahwa angka 0 itu menempati puluhan. Jadi jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Untuk soal nomor 9, angka 6 menempati nilai jelas sekali anak-anak semuanya tadi yang paling kanan 206 ya tadi. 206 ini jadi jelas sekali 206 ini em, tempatnya adalah satuan ya. Tadi urutannya satuan, puluhan, ratusan dan karena anak-anak ini paling kanan berarti nilainya adalah satuan baik berikutnya anak, anak, semuanya kita ke soal nomor 10 anak, anak semuanya ya lambang bilangan 911 ya kita lihat di sini kalau A ini 119 berarti salah yang B ini 191 berarti salah juga yang C 901 ini salah kemudian D911 jadi jelas sekali di sini adalah jawabannya adalah D911 soal nomor 11 anak-anak semuanya kita di sini ada tiga angka anak, anak urutan bilangan di atas dari yang terkecil adalah kita lihat di sini anak, anak semuanya di sini ada 215 ada 311 ada 227 jelas di sini yang paling kecil adalah yang di awalnya 200 kita lihat di sini ada 215 di sini 227 jelas sekali 215 dengan 227 ini lebih kecil yang ini anak-anak ya jadi ini yang pertama kemudian ini yang kedua baru yang terakhir yang ketiga ini 311 ini yang paling besar. Jadi urutan yang paling kecil 215, kemudian 227, kemudian 311. Jadi kalau di sini bisa dilihat yang jawaban yang benar adalah yang B anak-anak semuanya. Seperti itu. Kemudian soal nomor 12, urutan bilangan da di atas dari yang terbesar. Berarti kita lihat di sini dari yang terbesar di sini ada 425, 400 ya. Di sini 500. Kemudian di sini 500 juga. Nah, kita lihat di sini dari yang terbesar. Berarti di sini 503, 516 berarti ini yang paling besar. Baru kemudian ini. Kemudian yang terakhir baru 400 ini yang paling kecil. Karena di sini pertanyaannya di atas dari yang terbesar. Berarti 516, 503, 425. Jadi jelas sekali jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 13 anak-anak semuanya di sini ada 157.315. Tanda yang tepat untuk perbandingan bilangan di atas adalah A lebih kecil ya kalau ini itu lebih saya saya sukanya kita tarik garis ini tuh mudah berarti ini lebih kecil ya. Kalau ini berarti kita tarik garis seperti B berarti lebih besar ini lebih kecil ini lebih besar yang C ditambah yang D sama dengan kita lihat anak-anak semuanya di sini 157 dengan 315 di sini 100 di sini 300 berarti jelas 157 lebih kecil anak-anak ya lebih kecil daripada 315 sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya Selanjutnya soal nomor 14 anak-anak semuanya di sini ada 555 titik 555. Karena di sini tanda yang tepat untuk perbandingan bilangan di atas karena ini nilainya sama anak-anak berarti di sini pakai sama dengan ini anak-anak ya. Nah, di sini 555 di sini sama dengan 555. Jadi jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Baik berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 15 Oke 765.413 Tanda yang tepat untuk perbandingan bilangan di atas adalah A lebih kecil Ya kalau seperti ini tadi saya ulangi untuk bermuda kita tarik garis di sini bahwa seperti K Berarti lebih kecil kalau seperti ini itu lebih besar kita tarik seperti ini seperti B berarti lebih besar kemudian C tambah D sama dengan kita lihat anak-anak semuanya di sini 700 di sini 400 765 di sini 413 jadi jelas 700 itu lebih besar daripada 413 Baik anak, anak semuanya, demikian tadi pembahasan singkat untuk asesmen sumatif akhir, maksudnya sumatif bab 1 semester 1 pada fase B kelas 3 mata pelajaran matematika dengan tema bilangan cacah sampai dengan 1000. Tentunya Uh, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan loncengnya serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.